Halo YouTube, kali ini Dwi Ortega akan mencoba drone baru yang sedang kekinian buatan lokal yaitu Raja Wali Whoop. Ini adalah drone mikro dengan ukuran 65 mm dengan motor Brushed. Bagaimana cara performanya? Kita lihat. Kemudian yang baru adalah di remote bawaan tersebut Dwi Ortega pasangi antena bebek. Kwek kwek. Jadi antena ini diharapkan bisa menambah jangkauan terbang drone dari bawaannya 25 sampai 30 meter bisa beberapa kali lipat dari jangkauan remote bawaan. Kita lihat tesnya. Kita lihat, kita mulai terbang lurus ke depan pelan-pelan santai karena remote original micin ini ya gimana gitu ya, agak susah mungkin untuk bagi newbie yang baru main drone. Ya masih aman, lancar berjalan, kemudian hampir agak terasa. Nah di sini saya udah mulai susah mengontrolnya, kemudian lost dan mendarat kurang lebih di jarak 90 meteran ya, sampai 100 meter. Kemudian saya mendekat, putar balik arah drone menuju ke arah pulang. Bagaimana kita jalan menuju ke arah pulang, menaruh motor di ujung itu dan tiba-tiba lost di jarak 60 meteran. Nah demikianlah performa antena bebek, kurang lebih bisa menambah range dari bawaannya 25 sampai 30 meter sampai menjadi 3 kalinya. Jadi lumayan ya kalau untuk pilot baru yang mau belajar micinan, belajar drone manual, hasilnya lumayan dan tidak mengecewakan karena jaraknya bisa sampai 3 kali lipat dari remote bawaan. Terima kasih YouTube.